Kol Mas. Assalamualaikum dokter. Pak, Bapak ini kemungkinan terkena yang namanya heat stroke. Hah? Apa itu heat stroke? Apa itu heat stroke? Heat stroke atau sengatan panas adalah kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas karena tubuh tidak dapat mengontrol suhu badan dalam 10-15 menit dan tidak dapat mengeluarkan keringat. Heat stroke dapat memperberat kondisi orang yang sedang sakit, bahkan menyebabkan kematian. Apa saja tanda dan gejala heat stroke? Yang pertama, suhu badan lebih dari 39,5 derajat Celcius. Yang kedua, nadi cepat dan kuat. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, pusing dan muntah. Yang kelima, kulit menjadi merah, panas, dan kering. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Apabila berada di pondokan, hindari minuman yang terlalu manis dan dingin. Berdiam diri di tempat sejuk, makan makanan bergizi secara teratur, minum 1 gelas air kurang lebih 300 cc setiap jam. Jangan sampai menunggu haus ya. Gunakan pakaian longgar berbahan katun dan istirahat yang cukup. Apabila berada di luar ruangan, hindari terkena sinar matahari langsung. Selalu gunakan payung dan atau topi serta krim pelindung kulit. Semprotkan air ke bagian tubuh yang terkena sinar matahari. Batasi aktivitas fisik yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Jangan berada dalam kendaraan yang parkir dengan mesin mati. Jadi seperti itu Pak, heat stroke. Heat stroke dapat terjadi di mana saja, termasuk juga di Indonesia. Apalagi saat haji, di mana suhunya lebih tinggi daripada di Indonesia. I do, 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 I do,